dikembangkan. Iya, ini pencanangan gerakan pangan murah. Jadi saya harapkan bahwa kegiatan ini dia berlangsung secara berkala sebagaimana kita ketahui. Tentang pangan yang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilitas pasokan dan harga pangan serta sistem distribusi pangan di mana pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahap ini adalah tahap ketiga yang bertempat di depan kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada tanggal 27 Agustus 2024 waktu 8.00 WIB sampai dengan ini dan kolaborasinya. Sehingga pada hari ini dapat terlaksana kegiatan gerakan pangan murah. Bahwa kondisi perekonomian saat ini memang sedang mengalami pukulan berat sebagai dampak dari inflasi, sehingga sangat berpengaruh pada tingginya harga bahan pangan pokok di tengah-tengah masyarakat, dan dampak inflasi tersebut tentunya sangat membebani kemampuan keuangan rumah tangga, sehingga menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat. Oleh karenanya itu, guna menyikapi fenomena tersebut, selaku pemerintah daerah, tentu kami harus bertindak dan bergerak cepat dengan melakukan gerakan pangan murah atau yang dikenal dengan GPM ini. Dengan maksud agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang relatif murah dari harga pasar, namun tentu saja berkualitas. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan gerakan pangan murah ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi niat baik dan ikhtiar kita semua. Mengakhiri sambutan di hari ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan ke pulau mengambil pelepah, sampai negeri Tuan Lola. GPM ini program pemerintah guna menjamin kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, seluruh proses kegiatan ini dari awal sampai dengan berakhirnya itu mau jadi bukan karena kuat dan mampunya kami sebagai manusia, tapi karena atas kuasa dan tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan bagi semua. Sementara ini produk menekan tingkat inflasi yang ada. Untuk saudara-saudara kita yang ada di kecamatan, saya harapkan dapat menyesuaikan dengan program ini, dan kalau sampai ke desa, saya harapkan untuk terkait dengan pangan lokal lebih dimaksimalkan lagi pemanfaatan pangan lokal yang ada di desa sampai dengan tingkat kecamatan. Kalau memang kita lihat, kalau kita bicara terkait Kota Somlaki, mungkin kita bicara terkait dengan peredaran uang, naik turunnya ekonomi lebih terasa. Tetapi untuk teman-teman kita di kecamatan dan desa yang mendapatkan dampak dari kemahalan harga, saya harapkan dan saya himbau untuk dapat memanfaatkan pangan lokal yang ada di desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pangan lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sangat besar sekali.
begini. Iya, Ibu. Bosan untuk juga bisa ikut seperti warga binaan, mengembangkan dari segi pertanian untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Iya, saya harapkan sebenarnya untuk warga-warga binaan ini menjadi contoh untuk warga-warga yang lain juga, jadi dapat menyesuaikan. Sekalipun dia bukan warga binaan, tetapi apa yang menjadi percontohan dari warga binaan dapat diikuti oleh warga masyarakat untuk lainnya. Apakah kegiatan ini hanya kali ini saja Bu, atau mungkin nanti terus dikembangkan? Iya, ini pencanangan gerakan pangan murah. Jadi saya harapkan bahwa kegiatan ini dia berlangsung secara berkala, sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat inflasi kita saat ini cukup tinggi. Untuk itu ini merupakan program pemerintah, dan ini merupakan hal-hal yang merupakan kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah dalam rangka menekan tingkat inflasi.